Di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar timnas negara yang lolos dan yang gugur ke babak final Piala Dunia U20 2023, beserta top skor, top assist, dan bagan babak final. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut ini merupakan daftar timnas negara yang lolos ke babak final Piala Dunia U20 2023. Negara yang pertama ada timnas Uruguay, yang kedua timnas Italia. Sedangkan negara yang gugur dan akan merebutkan posisi ketiga Piala Dunia U20 yang pertama ada timnas Israel, yang kedua timnas Korea Selatan. Berikut merupakan bagan final Piala Dunia U20 2023. Timnas Uruguay menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke babak final setelah berhasil menyingkirkan timnas Israel. Sementara itu, timnas Italia menjadi tim kedua yang berhasil melaju ke babak final setelah berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan. Berikut top skor sementara Piala Dunia U20 tahun 2023. Di pos pertama, Cesare Casadei dari timnas Italia memimpin dengan koleksi 7 gol, diikuti Marcos Leonardo dari timnas Brazil dengan 5 gol, Oscar Cortes dari timnas Kolombia, Justin Cuero dari timnas Ekuador yang juga sama-sama mengoleksi 4 gol. Berikut top assist sementara Piala Dunia U20 2023. Seong Wong Lee dari Korea Selatan memimpin dengan koleksi 4 assist, diikuti Diego Luna dari timnas Amerika Serikat, Pin Ngahina dari timnas Selandia Baru, Nelson Angulo dari timnas Ekuador, Savio dari timnas Brazil yang juga sama-sama mengoleksi 3 assist. Berikut jadwal selanjutnya babak final dan perebutan posisi ketiga Piala Dunia U20 Senin 12 Juni 2023. Untuk merebutkan posisi ketiga, timnas Israel versus timnas Korea Selatan pada jam 00.30. Dan di hari yang sama untuk merebutkan gelar juara Piala Dunia U20 2023, timnas Uruguay versus timnas Italia pada jam 04.00. Itulah timnas negara yang lolos dan yang gugur ke babak final Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton video ini.